Oke bun, seperti biasa ya, kembali lagi sama gua Bang Ojan, penjual salep kulit. Nah, video hari ini Bang Ojan bakalan bagiin dan sekalian aja review modul magic yang bernama You Performance versi terbaru bun. Kenapa harus direview? Karena semakin lama modul magic ini itu semakin keras bun, semakin menantang dan semakin bikin HP kita melayang ke surga. Nah, setelah beberapa kali Bang Ojan nyoba pasang modul magic ini, HP Bang Ojan itu bernasib tragis bun, selalu mentok dan mentok terus di logo. Pas Bang Ojan cek tuh detak jantungnya, ternyata udah gak berdenyut bun. Ya artinya HP Bang Ojan botlop alias wassalam. Oke bun, gak usah banyak bacot, nanti malah digebukin warga, mendingan langsung aja kita nyoy. Nah, pertama kita buka dulu aja aplikasi Chrome, kemudian kita akses Google bun. Nah, di bagian bar pencarian kita tulis aja You Pair Module Magis, kemudian kita tekan enter. Nanti di barisan atas itu bakalan ada linknya, cukup kalian klik aja, nanti bakalan masuk. Nah, di sini sama Bang Ojan bakalan ditranslate ke Indonesia, soalnya pakai bahasa Jepang dan agak membingungkan juga. Nah, di sebelah kanan itu ada modul magicnya, ada 40 file, kemudian kita klik aja. Nah, di sini untuk versi paling terbaru itu belum bisa Bang Ojan review ya, soalnya Bang Ojan belum nyoba, takutnya ini malah makin parah lagi botlopnya. Jadi Bang Ojan bakalan nyoba yang versi sebelumnya, jadi satu hari sebelum yang versi terbaru ini. Nah, untuk apa ya? Untuk beberapa chipset yang bisa menggunakan modul magic ini, bisa kalian lihat di situ ada Qualcomm, ada MediaTek, ada Samsung dan ada Google. Wah, ternyata di sini ada chipset baru bun, yaitu Google. Dan entah sampai kapan ini bun, HP Odo, HP Ovive dan Infinix itu bisa berjajar sama chipset-chipset ini. Apakah nunggu Mak Lampir jadi Cinderella dulu baru bisa berjajar? Oke, di sini ada beberapa chipset ya, dari mulai Snapdragon 625, terus Snapdragon 626, Snapdragon 660, Snapdragon 636 dan masih banyak lagi. Dan untuk MediaTek di sini Helio P65 sampai ke Helio G90. Kalau misalkan nama chipset HP Android kalian itu nggak ada di jajaran ini, ya berarti nggak support bun, jangan dipaksain. Nah, untuk mode di dalam modul magic super performance versi terbaru itu jelas berbeda seperti modul magic super performance yang versi lama bun. Jadi jangan sampai salah edit. Di sini ada mode baru yaitu mode auto, nanti bakalan Mbak Ojan ajarin. Nah, di sini untuk filenya ada 3 file bun. File yang pertama adalah super dev, terus yang keduanya adalah SF analytic, terus yang file ketiganya adalah SS Analytic. Nah, kalian jangan pasang semuanya, kalian pasang dulu aja Super Dev. Kalau misalkan break, kalian pasang ketiganya. Tapi kalau misalkan kalian memasang ketiganya itu break, berarti yang SF Analytic sama yang SS Analytic itu kalian jangan dipasang. Ngerti nggak? Oke, kalau misalkan kalian bingung nih bun, kalian cukup download aja modul magic yang bernama Super Dev. Nah, yang dua lagi itu nggak perlu kalian download bun, jadi kalian cukup download satu aja. Tapi Bang Ojan bakalan download ketiganya ini buat eksperimen aja, apakah nanti bakalan botlop apa enggak. Tapi kalau misal buat kalian, cukup kalian download satu aja, yaitu modul magic super dev. Nah, kalian download aja seperti biasa, di sini ukurannya 1,8. Oke, kalau misalkan sudah di download semuanya, sekarang langsung aja kita pasang modul magicnya. Di sini Bang Ojan menggunakan Magic Manager versi 21.3 bun, yaitu versi lama. Kita geser ke modul, kemudian kita install lewat penyimpanan. Nah, kemudian kita cari aja modul magic yang sudah kita download tadi, kemudian kita install bun. Nah, kebetulan di sini Bang Ojan sudah memasang modul magicnya bun, jadi nggak perlu Bang Ojan ulangi. Di sini untuk modul magic yang Bang Ojan pasang hanya You Performance aja, dan ditambah modul magic Memory KTi, dan yang paling atas itu adalah modul magic Thermal Mode. Nah, kalau misalkan emang kalian sudah dipasang, sekarang kalian restart aja HP Androidnya bun. Oke bun, di sini HP Android Bang Ojan sudah nyala. Kalau misalkan HP Android kalian mentok di logo, berarti kalian punya dosa sama emak bun. Nah, di sini kita buka aja aplikasi yang bernama Root Explorer. Kemudian di bagian memori internal kita akses saja folder Android. Nah, di sini bakalan ada folder yang bernama YC. Nah, untuk file yang di bawahnya itu kalian abaikan aja. Nah, kita buka foldernya. Kemudian kita buka lagi. Nah, di sini ada beberapa file yang bernama Cure Power Mode, terus ada Init, ada Per Apps, ada Uper dan masih banyak lagi. Nah, untuk file yang harus kalian edit itu cuma ada dua bun, yaitu Cure Power Mode dan Per Apps Power Mode. Sisanya boleh kalian abaikan. Jadi cuma ada dua file aja. Kalau misalkan Cure Power Mode itu adalah mode keseluruhan HP, kalau misalkan Per Apps Power Mode itu adalah per aplikasi. Nanti bakalan Bang Ojan jelasin juga cara settingnya.
Nah, anggap aja di sebelah kanan itu adalah HP kita sendiri, bukan minjem. Jadi gini bun, file yang bernama Cure Power Mode itu adalah mode yang berlaku untuk semua aplikasi yang ada di HP Android. Oke? Nah, sedangkan untuk per apps power mode itu hanya berlaku per aplikasi aja yang kalian setting. Kalau misalkan aplikasi yang enggak kalian setting, ya berarti enggak akan masuk ke file yang bernama per apps power mode. Oke? Nah, untuk cara settingnya, cukup kalian tahan aja filenya, kemudian klik titik tiga yang ada di sebelah kanan atas, kemudian kalian pilih open in the text editor. Nah, mode di sini ada 4 bun, yaitu power save, balance, performance, dan yang terakhir adalah fast. Ingat ya, cuma ada 4. Nah, cukup kalian isi aja sesuai mode yang kalian inginkan bun. Ingat ya, power save, balance, performance, dan fast. Ingat, jangan sampai salah ketik. Kalau misalkan salah ketik, maka mode magicnya nggak akan jalan bun. Nah, di sini Bang Ojan bakalan rubah menjadi mode fast. Cukup kalian ketik aja FAST, kemudian save dan exit. Nah, nanti bakalan ada file baru bun, yang ujungnya .bug, itu harus kalian hapus. Hapus aja seperti biasa. Oke, untuk mode yang pertama sudah berhasil. Sekarang kita pindah ke mode yang kedua, yaitu per apps power mode. Nah, step yang pertama kita gulir aja ke directory root. Kemudian kita masuk ke folder yang bernama data. Kemudian kita masuk lagi ke folder yang bernama data lagi bun. Oke, selanjutnya kita cari nama game yang kita mainin. Di sini Bang Ojan bermain game Genshin Impact Rata Tanah. Jadi Bang Ojan bakalan cari nama foldernya. Nah, di sini sudah ketemu, sekarang kita tahan aja, kemudian kita klik titik 3 di sebelah kanan atas, kemudian kita pilih rename. Nah, di sini namanya harus kalian copy, Bun. Nah, di sini kita klik aja salin, kemudian kita tekan cancel. Kemudian kita geser lagi ke U Performance. Dan file yang bernama per apps itu harus kalian tahan dan klik titik 3 di sebelah kanan. Kemudian kita pilih open in the text editor. Nah, di sini Bang Ojan sudah set ya, tapi Bang Ojan bakalan hapus lagi, bakalan ulangi lagi jadi biar kalian paham. Di sini bakalan Bang Ojan hapus untuk profil yang pertama. Nah, di sini untuk namanya itu harus kalian pastikan. Oke, selanjutnya kalian kasih satu spasi. Oke, di sini bakalan Bang Ojan perbesar biar kalian lebih paham lagi cara settingnya. Nah, tadi kan Bang Ojan udah jelasin satu aplikasi itu punya 3 mode. Di sini kalian perhatiin kotak yang sudah Bang Ojan siapin. Nah, untuk kotak yang pertama itu mode di saat kita membuka sebuah game. Terus kotak yang tengah itu mode di saat si layarnya mati. Dan kotak yang paling bawah itu adalah mode di saat HP-nya menyala. Meskipun nggak dipakai, yang penting mah si layarnya menyala. Nah, itu pakai mode yang paling bawah. Jadi mode itu dibagi 3 bun, saat layar mati, saat layar menyala, dan di saat membuka game. Kalau misalkan kalian sering memasang mode magic yang terima jadi doang, ngelihat settingan mode magic ini pasti langsung mual bun. Oke, cara settingnya, di sini kalian kasih satu spasi, kemudian tulis mode. Bang Ojan bakalan tulis mode performance. Oke, sudah selesai, sekarang tekan enter. Nah, di sini kalian harus kasih satu strip. Ingat ya, strip. Kemudian kasih satu spasi dan tekan enter. Kemudian kasih lagi tanda plus, kemudian kasih satu spasi. Nah, untuk mode yang kedua itu bebas. Mau mode balance, mau mode power save, mau performance, ataupun mau fast. Pokoknya mode yang kedua ini di saat si layar HP-nya mati. Terus untuk mode yang ketiga itu di saat si layar HP-nya nyala, tapi kalian tidak sedang bermain game. Misalkan kalian pengen ganti lagi mode nih, di saat bermain game Genshin, pengen lebih lancar lagi, tapi agak sedikit panas. Ya cukup kalian hapus saja mode performance, kemudian ganti menjadi mode fast, karena mode fast itu mode paling tinggi. Terus pas bagian nyala HP-nya itu pengen diganti menjadi performance, meskipun nggak bermain game, pengen diganti modenya. Terus di bagian mode off atau si layarnya mati, pengen diganti menjadi power save, bisa. Pokoknya mah bebas. Dari keempat mode itu boleh kalian atur-atur. Dari di saat bermain, di saat layar mati, dan di saat layar menyala. Perlu dicatat ya bun, ini berlaku cuma buat satu game aja. Misalkan kalian bermain game lebih dari satu nih. Contohnya adalah game Mobile Legends sama game PUBG. Ya, kalian tulis kedua nama game tersebut di file ini. Dan kalian tulis tuh modenya satu per satu. Boleh sama, boleh beda. Oke, kalau misalkan sudah selesai, sekarang kita tekan aja save dan exit. Nanti bakalan ada file yang ujungnya .bug. Nah, itu harus kita hapus. Hapus aja seperti biasa.
Nah, kalau misalkan sudah selesai, sekarang kita klik aja di sini ada uperf log txt. Nah, di sini adalah mode yang sudah kita atur, Bun. Oke, mode yang sudah Bang Ojan set, di sini mode keseluruhan atau mode si HP-nya menggunakan mode fast atau mode paling cepat. Dan untuk per aplikasinya yaitu game Genshin Impact Rata Tanah, di saat layar HP nyala itu menggunakan mode balance, dan di saat Bang Ojan bermain game Genshin itu menggunakan mode fast, dan di saat layar HP-nya mati itu si game Genshin-nya menggunakan mode baterai. Nah, kalau misalkan history ada di log you performance nggak kayak gini, berarti kalian gagal cara settingnya, Bun. Kalian bisa ulangi lagi cara settingnya. Enggak. Oke, Bun, kalau misalkan semuanya sudah selesai dan semoga aja kalian bisa paham gimana cara settingnya, mendingan sama Bang Ojan langsung aja dites di game Genshin Impact Rata Tanah 6969 FPS Nusa Kambangan. Nah, untuk tes di sini Bang Ojan menggunakan dua lokasi, yaitu di domain sama di Adventure World. Katanya sih kalau misalkan kita bermain di domain itu lebih nyaman dibanding bermain di Adventure World. Emang benar, kalau misalkan di domain itu kan si grafiknya sama efeknya itu deket, jadi nggak terlalu panas ke HP-nya, nggak terlalu nge-lag. Berbeda lagi seperti kita bermain di Adventure World. Nah, kalau misalkan kita bermain di domain, frame itu cuma berfokus ke satu warna aja, Bun, yaitu warna biru. Di sini nggak ada air, nggak ada angin, nggak ada pohon, nggak ada gunung, dan nggak ada awan, Bun. Jadi hanya berfokus ke objek yang dekat sama animasi skillnya aja. Jadi bermain di domain sama bermain di Adventure World, ya menurut Mbak Ojan sih bedanya nggak jauh-jauh amat. Hanya beda dari suhu sama FPS-nya ya sekitaran 10-15 lah. Karena mempengaruhi objek dan partikel. Nah, sedangkan HP yang Mbak Ojan pegang ini adalah Xiaomi Redmi Note 7 atau biasa disebut dengan Lavender, Bun. Ya, sebenarnya menurut pendapat Bang Ojan sendiri, HP ini udah nggak cocok atau nggak mampu buat bermain game Genshin. Ya, alasannya simpel aja. Data dari game Genshin itu bisa mencapai 16 GB. Sedangkan HP yang Bang Ojan pegang ini kapasitas RAM-nya adalah 3 GB dan internalnya adalah 32 GB. Nah, kalau misalkan Bang Ojan menggunakan sebuah custom ROM, memori internal yang tersisa itu 20 GB. Kalau misalkan ditambahin data game Genshin 16 GB, berarti sisanya udah 4 GB lagi kan? Belum ditambah aplikasi-aplikasi lain. Belum ditambah aplikasi sistem. Ya sebenarnya udah nggak begitu layak, cuma sama Bang Ojan ya dipaksain aja. Gimana sih hasilnya kalau misalkan kita oprek Xiaomi Redmi Note 7 ini menggunakan custom ROM dan menggunakan kernel custom dan ditambah modul Magis. Apakah masih layak untuk bermain game Genshin? Ya meskipun di sini untuk grafisnya ya grafis rendah. Ya intinya sih sekarang tinggal kalian aja, Bun, yang menilai. Kalian bisa lihat di video hasilnya kayak gimana. Bang Ojan bermain di domain sama bermain di Adventure World. FPS yang Bang Ojan tampilin juga udah ada di sebelah kanan atas. Semalam Bang Ojan sempet bermain game ini sih, sampai semalaman itu nyampe pagi di Xiaomi Redmi Note 7, yaitu aman-aman aja sih. Kalau misalkan menurut Bang Ojan, FPS segini aja itu udah cukup sih di Snapdragon 660 dengan kapasitas RAM cuma 3 GB aja, Bun. Sedangkan di sini kalian tidak perlu membatasi aplikasi. Ya, tapi jangan terlalu over juga. Kalian bisa cek penggunaan RAM di HP Android kalian. Soalnya RAM itu benar-benar penting untuk bermain game Genshin Impact Rata Tanah. Nah, di sini kalian mungkin bisa dapat sekitar 30 ataupun 40 FPS kalau misalkan si grafisnya nggak terlalu rame. Dan untuk HP ini juga ya settingan buat game dan buat daily sih. Jadi cuma dua itu aja. Jadi nggak terlalu mepet-mepet banget, Bun. Kalau misalkan kalian cara settingnya ya emang sesuai sama tipe HP kalian, ya mungkin untuk hasilnya juga pasti agak sedikit memuaskan lah, nggak begitu mengecewakan. Dan di sini untuk mode Magis yang Bang Ojan pakai juga cuma 3 kan, yaitu Thermal Mode, terus Memory KTi, sama mode Magis U Performance. Dan Bang Ojan juga menggunakan custom kernel, yaitu custom kernel yang bernama Overlord RC1 kalau nggak salah sih itu. Kalau misalkan kalian menggunakan mode Magis U Performance yang versi terbaru, ya saran Bang Ojan sih jangan digabungin sama mode Magis yang lain, Bun. Hasilnya pasti bakalan break. Nah, ini pelajaran buat kalian yang sering ternak mode Magis ataupun yang sering miara mode Magis di Magis Manager-nya itu ngejajar semuanya banyak banget udah kayak pecel lele, yaitu nggak disaranin. Soalnya HP Android kalian bakalan panas berlebih dan yang paling parahnya bakalan break. Oke, sepertinya cukup sekian aja yang Bang Ojan
apa ya, yang bawa jangan jelasin, soalnya ini baterainya juga udah lowbat. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau emang nggak begitu paham, ya silahkan kalian tulis aja di kolom komentar bun. Oke, jangan lupa like sama subscribe-nya. Udah bawa jangan siapin di bawah. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you bro.